guys, balik lagi channel Aldo, kece banget slat. Hari ini aku mau makan siang. Aku bikin nasi daun jeruk ala aku. Dan aku juga masak tadi tumis, guys. Tumis buncis, lalu ada nugget sama ikan teri Medan. Nah, aku mau makan tapi bingung naruhnya di mana ya? Oh my god, oh my god. Dah, begini aja. Panci. Nah, bentar ya guys, aku mau ambil kerupuk dulu. Udah punya kerupuk, lalu kita ambil nasinya. Baunya itu enak banget, sumpah. Baunya enak banget guys. Aku makannya sendiri hari ini karena suamiku masih kerja. Sementara aku ambil minum dulu. Lalu kita cuci tangan. Aku itu tadi kalau masak nasi guys, kalau masak nasi, air beras itu nggak pernah dibuang. Kenapa? Karena aku itu selalu pakai air beras untuk cuci muka di malam hari gitu. Nah, ini udah ada nasinya, lauknya udah lengkap semua, ada kerupuk, ini segala macam, ini ono. Oke, so terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini. Amin. Mari kita makan. Aku makan buncisnya nggak terlalu banyak karena aku harus bagi dua sama suamiku. Nanti kan dia pulang jam 5:30. Karena masih jam 2 siang. Aku harus makan siang dulu. Lapar banget, belum makan. Tadi pagi juga nggak sarapan. Aku makan. Oh my god. Oke, dikit aja. Aku ada nugget sama ikan teri Medan. Waduh, enak banget nih guys. Nasinya nasi daun jeruk kayak ini ya, kayak yang di bensu-bensu itu ya, kayak punyanya Ruben Onsu. Nah, makan itu nggak lengkap kalau nggak ada kerupuk. Punya kapret loh, dong kapret, olong. Nah, lempang. Ini kerupuknya kerupuk normal guys, sama original. Kata Stefan nggak ada yang pedes. Biasanya aku kan belinya kerupuk yang pedes ya. Dia nggak ada. Aku mau cobain dulu. Ini deh. Nasi pakai sayur buncisnya dulu. Enak guys. Sumpah. Panas lagi coy. Ini baru matang semua. Enak. Cabenya. Terus ikan terinya. Campur, aduk jadi satu. Aku tuh kalau makan lebih suka di gitu. Nggak tahu kenapa kayaknya lebih lebih nikmat ya, lebih mantap ya. Enak banget. Sumpah.
Enak banget guys. Enak banget sumpah. Tips untuk aku tadi cara bikin tumis buncisnya itu cuma bawang merah, bawang putih, aku pakein serai juga, terus pakein apa lagi tuh yang saori saus tiram, terus cabai, garam, gula, daun jeruk, sama lengkuas. Kayak itu wanginya tuh lu bombardir, bumbunya tuh bombardir, no MSG ya. Terus ini ikan terinya aku goreng garing aja, nggak pakai apa-apaan. Sumpah enak banget. Ini tuh makanan seperti ini tuh sederhana, tapi di Jerman tuh surga banget. Lidah saya tuh masih lidah Indonesia guys, jadi belum bisa beradaptasi dengan makanan Jerman. Terus banget. Enak banget, Pak. Wah, mantep guys. Oh, so delicious. Oh my God. Perfect. Pedasnya dapet banget.
Banget pak. Habis guys. Ah, ya. Abis kan. Ha. Terus bang. Ah. Okay guys, thank you for watching YouTube channel, YouTube channel dua kecebong vlog. Sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Bye bye. Oh wow.